Pekerja asing akan diberi kemudahan mendaftar bagi kebenaran bekerja di Malaysia. Ini bagi mengelakkan pekerja ditipu ejen yang mengenakan bayaran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu akan dipantau Kementerian Dalam Negeri bagi memudahkan urusan berkenaan. Umpamanya Nepal mengenakan kos RM3,700 sahaja. Tetapi kalau untuk Bangladesh dan Indonesia, dia menjejah RM20,000 sehingga RM25,000. Jadi hal-hal ini bagi kita akan diberi perhatian. Kalau soal upah dinaikkan, saya tidak ada masalah. Tetapi kalau upah kepada ejen itu keterlaluan, hal ini tidak akan membantu kerana ia termasuk usaha penderaan atau yang selalu kita sebut sebagai modern slavery.